Hari ini hari yang bersejarah. Pada hari ini sempena dengan sambutan Hari Belia Negara tahun 2015, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Muhammad Najib akan melancarkan Dasar Belia Malaysia yang akan menggantikan Dasar Pembangunan Belia Negara tahun 1997. Dasar Belia Malaysia adalah sejajar dengan pengumuman yang telah dibuat oleh Perdana Menteri pada pembentangan belanjawan yang lepas, iaitu sejajar dengan Plan Transformasi Belia Negara. Penyataan Dasar Belia Malaysia ialah memperkukuhkan dan menyerlahkan potensi modal insan belia sebagai pemacu pembangunan strategik negara pada masa hadapan berpandukan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Di bawah Dasar Belia Malaysia ini ada tiga matlamat. Matlamatnya adalah meningkatkan keterlibatan belia sebagai warga bertanggungjawab dalam inisiatif di peringkat negara, serantau dan antarabangsa. Menyerlahkan potensi setiap individu belia dengan meraihkan kepelbagaian dan kelainan masing-masing. Memperluas akses kepada bidang keutamaan serta inisiatif pembangunan belia untuk dimanfaatkan oleh semua kumpulan sasaran. Dasar Belia Malaysia ada empat konsep. Konsep pertama, had umur setara piawaian antarabangsa. Konsep dua, holistik dan berpandukan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Konsep tiga, futuristic, relevant dan terkini. Konsep empat, merentas pelaksana dan generasi. Salah satu perubahan besar yang akan datang dengan Dasar Belia Malaysia ini adalah takrifan umur belia. Kalau dulu, belia adalah di antara umur 15 hingga 40 tahun. Tetapi oleh kerana kita nak segerakan dan kita nak percepatkan lagi proses peremajaan kepimpinan negara. Sebab itu di bawah Dasar Belia Malaysia, kita ambil langkah yang berani untuk kita tukar, kita mencadangkan supaya takrifan umur itu adalah antara 15 hingga 30 tahun. Tetapi pelaksanaannya bukannya hari ini. Pelaksanaannya adalah pada tahun 2018. Di bawah Dasar Belia Malaysia juga, buat kali pertama, kita pecahkan pada kumpulan-kumpulan sasaran yang lebih tepat untuk kita menjayakan dasar dan juga program yang boleh sampai kepada sasaran kita. Antaranya adalah belia bersekolah, belia pengajian tinggi, belia berkerjaya, perkumpulan belia, belia masa, belia Malaysia antarabangsa, belia minoriti dan golongan terpinggir dan belia berisiko. Bagi kita memastikan bahawa perjalanan Dasar Belia Malaysia dan juga Hala Tuju dan lebih penting lagi impak program itu sampai kepada sasaran yang sebenar, kita telah pilih beberapa bidang keutamaan untuk menjadi fokus pengkhususan Dasar Belia Malaysia. Bidang keutamaan ini adalah pendidikan dan latihan kemahiran, kenegaraan dan jati diri, gaya hidup sihat dan sejahtera, kepemimpinan, kesukarelawanan dan masyarakat sivil, keusahawanan, penyelidikan dan inovasi, profesionalisme kerja belia dan pengiktirafan. Di bawah konsep Dasar Belia Malaysia, kita ingin melihat kepada pembangunan belia yang positif berdasarkan kepada 8C. 8C itu adalah caring, competent, character, confident, cooperation, considerate, competitive dan contribution. Teras kedua Dasar Belia Malaysia adalah falsafah dari belia untuk belia. Kerajaan percaya bahawa hari ini kita harus bagi ruang dan peluang kepada belia sepenuhnya. Pemerkasaan belia itu bukan hanya retorik, tetapi kita kena bagi ruang dan kita juga kena sediakan pentas bagi anak muda untuk melakar masa depan mereka sendiri. Teras ketiga adalah belia sebagai sumber dan aset negara. Melalui Dasar Belia Malaysia, kita mengiktiraf bahawa setiap belia mempunyai kemahiran yang berbeza. Konsep penting dalam DBM adalah konsep merentas pelaksana. Maksudnya semua mesti terlibat. Menjayakan Dasar Belia Malaysia bukan hanya tugas Kementerian Belia dan Sukan. Ini adalah tugas setiap kementerian yang ada dalam kerajaan. Pada tahun 2035, kita mahu belia yang ada kekuatan spiritual, ketahanan mental, kreatif, inovatif. Kita mahu belia yang mengamalkan gaya hidup yang sehat, yang sayangkan negara, yang mahu supaya menjadi sebahagian daripada pembangunan negara untuk kita menjayakan Malaysia, negara kita. Dasar Belia Malaysia adalah satu dokumen, satu perancangan penting untuk kita sampai ke arah tersebut. Marilah sama-sama kita menjayakan Dasar Belia Malaysia yang dilancarkan oleh Perdana Menteri pada hari ini, sempena dengan Hari Belia Negara tahun 2015.